Halo teman-teman, jumpa lagi di Tanitun Channel. Pada video kali ini, saya akan membuat pengharum ruangan yang bisa membuat ruangan kita menjadi wangi dengan bermodalkan gabus ya. Ini gabus ini gampang sekali didapatkan ya. Bisa kita dapatkan dari bekas jok, kursi jok, atau jok motor. Tapi yang sudah tidak digunakan ya, jangan yang masih digunakan. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya untuk teman-temanku yang belum menekan tombol subscribe, saya persilahkan menekan tombol subscribe, like, dan komentarnya. Oke teman-teman, seperti apa caranya? Kita lanjut ke videonya. Oke teman-teman, di sini saya sudah siapkan mika ya. Ini mika biasa ya, ini murah sekali harganya, 5.000 dapat 3 ya. Nah, pertama kita masukkan dulu sponnya ke sini ya. Masukkan ke dalamnya dulu. Lalu kita tutup. Dan di sininya kita lem ya, teman-teman. Di sininya kita lem dulu supaya rapat ya. Sekarang saya akan buat lubang yang agak lebar ya teman-teman, seperti ini, karena di sini nanti tempat kita memasukkan pewanginya ya, lewat sini ya. Kita lanjutkan melubangi yang belakangnya ya teman-teman. Dan tidak kalah penting, di pojokan sini juga dilubangi ya teman-teman, selain lubang yang besar ini. Oke teman-teman, setelah terlubangi seperti ini ya, sekarang saya akan buat cantolan ya. Saya akan buat cantolan dari potongan kawat ya. Saya buat bengkok seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi teman-teman, bentuknya seperti ini. Gunanya untuk menyantolkan mikanya ya teman. Sekarang kita isi teman-teman. Saya isi pakai ini ya, ini Royal, ini harganya Rp1.500. Nah, bisa kita isikan 1 atau 2 saset ya. Oke teman-teman, di sini sudah terisi ya. Pastikan bahwa mikanya tidak bocor ya. Untuk memastikan bahwa mikanya tidak bocor, kita tekan-tekan seperti ini ya. Oke teman-teman, sekarang kita pasang cantolannya ya. Kita masukkan saja seperti ini, sudah nyantol ya. Bagus sekali teman-teman. Dan kita tinggal pasangkan ke kipas angin ya. Kita cantolkan saja seperti ini. Oke teman-teman, mantap sekali ya teman-teman. Sekarang tidak perlu khawatir lagi permasalahan kamar yang berbau apek dan jadi wangi dengan cuma masang seperti itu ya teman-teman. Dan ini bisa dipasang di mana-mana ya teman-teman. Bisa juga dipasang di ruang tamu atau di kamar mandi atau di mana-mana ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan tips yang saya berikan bermanfaat.